Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wassabihi wa maniktafa amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat, para pendengar Selebes TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di belakang saya, ikon Kota Makassar, Masjid 99 Kubah. Megah masjidnya, subhanallah. Tanda kesyukuran kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membangun rumah Allah yang begitu indah. Tapi banyak orang yang membangun masjid megah, besar, isinya guys, tak satu pun yang bisa mengundang orang lebih banyak lagi. Padahal untuk apa kita membangun masjid besar-besar, megah, sampai terindah, bahkan tak ada yang mengalahkan di seantero dunia ini. Kalau masjid itu kosong, tak ada yang beribadah di dalamnya. Olehnya itu, insya Allah pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan tema yang berjudul, Mari Ramaikan Masjid. Ibadah tentu wajib buat kita. Rumah Allah, masjid, tempat kita sujud. Tapi apa yang terjadi ketika yang kita bangun ini peradaban-peradaban yang indah, ketika kita yang bangun ini hal-hal yang paling bagus di dunia ini, tempat ibadah yang paling bagus, yang paling megah, akan tetapi tak satu pun yang mengisi tempat ibadah tersebut. Subhanallah, begitu menangisnya alam ini melihat kondisi umat yang tak lagi sujud kepada Allah, yang tak lagi sujud kepada Sang Pencipta. Mari ramaikan masjid. Kamu yang muda-muda rajin ke masjid. Jangan orang tua saja yang rajin ke masjid. Mana tempat mana muda yang hanya rajin nongkrong di warkop, lupa beribadah kepada Allah. Datangi masjid, sholatmu di masjid. Jadikan semua di dalam pikiranmu ini untuk memakmurkan rumah Allah. Untuk apa dibangun besar-besar lantas tidak dimakmurkan rumahnya Allah? Begitu banyak dosa yang telah berhinggap di dalam hati ini sehingga kita tertutup hati untuk menuju rumah Allah. Nanti kalau kita disolati di dalam masjid juga. Makanya rajinlah ke masjid, anak muda kamu. Ketika kau dengarkan azan, sedang duduk di warkop bersama tempat nongkrong-nongkrongmu bersama sahabat-sahabat, teman-teman, tiba-tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datangi masjid, datangi tempat ibadah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, datangi. Kasihan orang tua yang ambil mic azan, nafas sudah tersendak-sendak, sudah separuh nafas, gigi sudah berbubar barisan. Kenapa bukan kamu yang azan? Coba kamu yang azan, tapi belajar dululah sama ahli-ahli qori, tilawah-tilawah yang pandai membaca Al-Quran ini, yang bagus lagu-lagunya dalam membaca Al-Quran. Belajar dulu sama mereka, jangan sampai kau azan versi dandut aliran Roma Irama. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, itu versi dandut. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, cikit-cikit dedet, mati-mati jangan. Itu yang tidak boleh, ada ilmunya. Maka belajar kepada orang yang berilmu tentang bacaan-bacaan yang indah dalam Al-Quran. Ada ilmu tilawahnya, ada seperti lagu-lagu Hijaz, Bayati, Nahwan, dan lain sebagainya. Belajar, maka tetap langkahkan kakimu ini, kuatkan masuk ke masjid. Jangan karena satu himbauan kau larang orang ke masjid. Himbauan pemerintah itu menghimbau, bukan melarang. Cuma menghimbau, kalau sunamu merah, sunamu hitam, jangan ke masjid dulu. Makanya itu cuma himbauan. Tapi kalau sunamu baik-baik saja, ramaikanlah masjidmu, kasihan. Engkau sakit, jangan ke masjid. Sunamu hitam, jangan ke masjid. Masalah pandemi, jangan ke masjid. Tapi kalau sunamu baik-baik saja, ke masjid guys. Apa urusannya dengan sunah yang hijau baik-baik saja? Lantas kau pura-pura mengambil sikap bahwasanya kita dilarang ke masjid. Yang bilang ini ustadz, 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 dan ustadz lainnya mengatakan seperti demikian. Ingat, ulama yang bisa didengar fatwanya itu bukan karena dia viral, bukan karena dia masuk TV, tidak. Tapi ulama itu yang sepatutnya yang bisa diterima fatwanya itu tiga. Yang pertama, ulama itu hafizul Quran, kurang lebih 10 juz. Tahu terjemahannya, tahu juga maknanya, artinya, tahu tafsirnya.
kurang lebih 10 juz. Yang kedua, ulama yang hafizul hadis, penghafal hadis, kurang lebih 1000 hadis sahih yang dihafal. Lengkap sanad matan. Jangan kau terima fatwanya ulama yang cuma dihafalnya Google saja, YouTube saja yang dihafal. Hadis-hadis di Google dan YouTube, begitu lobet kau tanya, lobet hadisnya. Yang ketiga, tahu baca kitab gundul. Yang gondrong saja susah dibaca, bagaimana kau mau terima? Makanya ini yang perlu diperjelas. Siapa ulama yang bisa kita terima fatwanya? Siapa ulama yang tidak boleh diterima fatwanya? Makanya ke masjid, guys. Masjid mau direnggan-renggan gansaf atau mau sok sufufakum fa'inna taswiyat sufufi minta mamin salah, lurus dan rapatkan saf. Yang penting jangan pernah jauhkan dirimu dari masjid. Itu yang paling utama. Masjid ini kau tinggalkan kosong begitu saja, bagaimana Allah tidak murka kepada hambanya? Memperlihatkan kemegahannya seolah-olah tidak ada yang mampu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, sehingga kau membangun peradaban yang sangat besar, masjid yang megah. Tapi apa yang terjadi? Isi di dalam masjid itu telah habis. Isi di dalam masjid itu tidak ada lagi. Kajian-kajianmu di dalam masjid, sekarang kita kajian di luar masjid. Dakwai mereka yang ada di sudut-sudut rumah sana. Dakwai mereka yang ada sedang nongkrong bersama sahabat-sahabatnya. Dakwai mereka yang ada di luar sana, yang mungkin jarang lagi berjumpa dengan sahabat-sahabatnya di masjid, sesama muslim. Saya salut dengan sahabat-sahabat yang berani memperjuangkan dirinya, meninggalkan keluarganya, hartanya, kekayaannya dia tinggalkan, dunia megahnya, mewahnya dia tinggalkan, dia keluar di jalan Allah, khuruj fi sabilillah. Dia tinggalkan anak-anaknya, dia tinggalkan istrinya, hanya untuk memanggil semua umat-umat Islam masuk ke dalam masjid. Olehnya itu, mari ramaikan masjid. Dimanapun masjid-masjid kalian yang ada di sudut-sudut daerah, ramaikan masjidmu. Itulah kita punya misi. Sebagai kesimpulan, jangan pernah tinggalkan masjid. Makmurkan masjid, karena masjid adalah rumah Allah, tempat kita ibadah. Tidak ada yang bisa melarang kita masuk ke dalam masjid, hanya dihimbau. Dan ingatkan lagi, masjid tempat bersih, bukan tempat kotor. Tidak ada orang yang berani masuk masjid pakai sandal, pakai sepatu. Coba mi, kalau mau berani, naseledi ku padoja. Makanya, rajinlah ke masjid. Insya Allah, Allah akan atur segala rezekimu ketika engkau mengatur ibadahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.